Halo, apa kabar Anda hari ini? Meme Infotainment kembali hadir menjumpai Anda semua bersama saya Eko Billy Setiawan, dan juga informasi teraktual, tajam dan terpercaya. Baik pemirsa, sekarang kita beralih kepada informasi selengkapnya. Pasangan selebriti Rizky Billar dan Lesti Kejora saat ini diketahui tengah berada di Paris, Prancis. Namun, Rizky Billar dan Lesti Kejora tak membawa serta putra mereka, yakni BBL terbang ke Paris. Meski demikian, Rizky Billar dan Lesti Kejora tampaknya tak merasa khawatir dengan BBL yang ditinggal mereka pergi ke Paris. Pasalnya, putra mereka itu justru kedapatan asyik ngedet bersama putri dari pasangan Ali Syakib dan Margin Wihiram, yakni Baby Guzel. Sebelumnya, Rizky Billar dan Lesti Kejora diketahui berangkat ke Paris pada Jumat, tanggal 27 Mei tahun 2022. Keduanya diketahui terbang ke Paris untuk menyaksikan pertandingan sepak bola Liga Champions 2022. Namun dalam kesempatan itu, Rizky Billar dan Lesti Kejora tak turut serta mengajak buah hati mereka. Meski demikian, keduanya tampaknya tak perlu khawatir dengan BBL. Sebab, meski ditinggal pergi ke Paris, BBL justru terlihat asik ngedate dengan Baby Guzel. Hal itu terlihat dari postingan Instagram story Rizky Billar @RizkyBillar dan Lesti Kejora @LestiKejora pada Sabtu, tanggal 29 Mei tahun 2022. Dalam postingan keduanya itu, terlihat momen menggemaskan BBL dan Baby Guzel yang tengah hangout bersama. Melihat BBL yang sempat menyentuh tangan Baby Guzel, Rizky Billar sampai heran dengan tingkah sang putra yang tak ingin kalah mesra dari dirinya dan Lesti Kejora. "Hem, nggak mau kalah sama pandanya yang lagi pacaran," tulis Rizky Billar dalam postingannya. "Aduh-aduh anak-anakku, Masya Allah," tulis Lesti Kejora dalam postingannya. Sementara itu, Lesti Kejora dan Rizky Billar memang diketahui bersahabat dekat dengan Margin Wihiram dan Ali Syakib. Saking dekatnya, kedua pasangan itu bahkan kerap menjodoh-jodohkan anak mereka satu sama lain. Meski sudah menyaksikan tim kesayangannya secara langsung di Stadion Stade de France, Saint-Denis, Prancis, Rizky Billar mengaku kecewa lantaran tim kesayangannya kalah 0-1 atas Real Madrid. Kekecewaan Rizky Billar diungkapkan melalui akun Instagramnya. "Nasib-nasib, udahlah dikelilingi fans Madrid yang sedang ngerayain juara teriak-teriak mulu deket kuping gua. Mau pulang tapi jemputan belum sampai-sampai, terus buka-buka IG komen semua menyakitkan hati, tahu gitu mending nobar dicondet," tulisnya. Unggahan Rizky Billar tersebut menuai banyak komentar, salah satunya Ibnu Jamil, "Ibnu Jamilo, sabar ya John, orang sabar pasti kesel, Singadi Sastro, janji ga nangis, tagar hala Madrid. Adin garis bawah hai, numpang ngakak wakakak, balai garis bawah 23, makasih bang udah belain jauh-jauh ke Paris cuma buat lihat Marcelo angkat piala tagar hala Madrid." Sementara itu, penyanyi asal Indonesia yang menikah dengan pengusaha Prancis hingga pindah ke warga negaraan menjadi warga Prancis, Anggun C. Sasmi mendatangi hotel tempat Lesti menginap. Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram pribadi Anggun C. Sasmi. Pada tanggal 30 Mei tahun 2022, senangnya bisa ketemu lagi dengan si imut baik hati ini, tulis keterangan foto tersebut.